Oke, dia bilang di Giant's Bed, berarti di sekitar sini Virizion-nya. Ya udah, kita mulai dari Terrakion dulu. Terrakion ada di mana sih? Frigid tuh si Kobalion ya? Frigid tuh di sini. Oh ya, Kobalion di sini. Kobalion dulu ya. Oh, ada location-nya. Iya, ada location-nya doang, tapi gua enggak tahu exact position-nya di mana kan. Tapi ya sudahlah, anyways. Dia bilang di Frigid ya. Coba aja kita cari dulu di sini. Siapa tahu kita ketemu Kobalion dulu ya. Wow, ada Karakosta. Wow. Wah, gila. Ini sih ntar ada lagi ya kita live stream untuk nangkep-nangkepin mereka. Di Papa Austin ada, iya, tapi gue lagi nggak bisa buka-buka kan, gue lagi streaming. Aduh, itu ada Avaluk, jangan sampai nabrak ya. Harusnya sih dia ada ya, pasti ya di sekitaran di pulau gitu pasti dia tempatnya. Kayak di kanan sana deh. Coba ya gue explore ke sana ya. Cryogonal, Avaluk, permisi. Ice Q, Cryogonal, Wilmer. Kalau mau telat abis ngurusin kucing gak apa-apa, santai. Kita lagi, tadi gabut kok, kita abis nyari jejak-jejak kakinya dulu ya. Nanti tuh ada pulau-pulau gitu tuh, mungkin gak di daerah sana. Weh, Gio Haya, welcome, welcome. Thank you udah join member ya. Oke, si Leo, spill. Spill. Sih gila sih, gue banyak banget yang dieksplor cuy. Oke, sebentar guys. Ini mereka shiny lock gak ya? Tahu gue mereka gak shiny lock deh. Cuma gue males nyari soft reset buat shiny-nya. Oke. Ada wild rain. Ah! There we go. Dia jalan-jalan bro. Oh tar dulu. Sabar, kalem. Kobalion. Gak shiny lock ya, tapi gak tahu gue kayaknya gak akan shiny hunt. Wih gila, ganteng banget cuy. Wih, gokil, ayo. Wah, gue kecewa gak ada Dim Sword of Justice. Wah, gue kecewa demi apapun. Wah, gue kecewa sih. Gue kira dimnya bakal Dim Sword of Justice. Nih. Ini Dim Sword of Justice ya. Harusnya dimnya begini cuy. Sayang sekali dimnya tidak begitu. Lagu macam apa ini? Ah, apa gue matiin dulu battle musicnya ya? Bisa gak gue matiin dulu battle musicnya nih? Duh, masalahnya heal lagi. Mampus lah gue heal. Oke, gini deh. Biar seru ya. Ini kan kita menangkap Sword of Justice nih guys. Kita ulang. Terus suara musiknya kita matiin. Terus cuacanya kita ganti dulu biar gak heal. Kalau gak dia mati ntar. Jadi cuacanya kita ganti. Ya, biar gak heal. Biar dia gak mati sendiri. Lagu gamenya kita nolin. Kita pasang dimnya Sword of Justice. Gila. Bring back Gen 5 dim. Iya, battle musiknya gue matiin dulu lah. Gak seru anjir. Masa lagunya lagu biasa Sword of Justice. Gila kali lu. Oke. Gue matiin dulu nih. Nah ini kan ada autosave. Autosave tuh make sure buat matiin ya guys ya. Jadi begitu lu abis nangkep, lu cek itu tuh gak langsung nge-save. Lu bisa langsung soft reset. Oke, sound effect, background music. Nah, background music gue matiin. Kita setel guys. Oke, bentar, jangan di-save. Gue lihat cuaca dulu. Cuacanya sekalian mau gue ganti. Nah ini kan heal nih. Kita ganti, jangan heal. Eh salah kok, controller. Bukan. Nah ini kita ganti dulu cuacanya. Kalau nggak ntar dia bunuh diri anjir. Jangan bunuh diri lah. 5. Coba 5. Yah. Ini juga sama. Jangan. Kita butuh selain sandstorm dan hail. Gue males nyonteknya di mana. Ya el hail lagi. Jangan dong. Jangan hail dong.
Jangan seperti itu. Sabar ya, guys. Nah, cerah, mantap. Kenapa ini bini gue nih? Oke, udah cerah. Mari kita samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak ada lagunya kan? Kita setel. Woo! Sword of Justice, Cobalion, let's go. Ayo. Of course tidak. Tapi Gen 5 gokil sih emang musik. Tadi gue diapain close combat? Lu gila lu ya. Ini baru mantap. Here we go boys. Ini baru OG fans pasti mengerti ya betapa asiknya dim Gen 5. Dan kurang cocok Cobalion kalau nggak pakai dim itu. Ini kan gini jadi pas banget nih. Ayo. Gue nasel aja, gue takut ntar gue Thunderbolt mati deh. Pem. Ini lu kalau mau ngadu try not to dance sama gue, pasti gue kalah udah. Gue kalah, gue mengaku menyerah dah, gue pasti kalah. Ntar gue bawa ninjas gak? Aduh, gue gak bawa ninjas lagi. Ya udahlah ya, gue nggak bawa ninjas, ya udah biarin aja darah kuning begini karena pasti mati digebuk Dracozolt gue dia. Ya udah, kita lihat apakah gue bisa nangkep Cobalion darah kuning. Biru ya dia, Great Ball dong. 78 Great Ball, let's go. Aku ada iklan nggak tahu gue dari YouTube kali ya. Cobalion itu leadernya ya atau bukan? Leadernya itu Cobalion, iya Cobalion leadernya. Jadi kan Cobalion, Terrakion, Virizion. Mereka bertiga tuh kalau menurut gua nggak tahu nih yang tahu lore-nya benar-benar mohon dicek di kolom komentar, mohon dikoreksi gitu. Pokoknya mereka bertiga tuh ngasuh Keldeo. Ya dia mereka bertiga tuh Sword of Justice namanya. Mereka tuh nyelamatin Keldeo. Makanya mungkin menurut gua belum tahu ya guide-nya, gua belum lihat guide-nya lagi. Untuk dapetin Keldeo lu butuh 3 Sword of Justice. Wah, gila lu. Gila dapet tuh gua. Oke, mantap. Cobalion. Send to box. Oke. Kita balikin dulu lagunya. Karena sudah beres. Ntar nemu Virizion, kita nolin lagi lagunya. Kita ganti lagi. Skip movies. Skip movies. Off. Nah, ini kita balikin dulu ya. Kita tenang dulu. Seru sekali ya. Seru sekali ya. Coba kita lihat dulu ya. Cobalion. Jadi Cobalion, Terrakion, Virizion itu sebenarnya kuda. Bukan kuda, apa sih? Kijang. Apa sih, gimana sih bilangnya ya? Ini ya, Cobalion. Oh, ya ability-nya itu justified yang gue bilang tadi. Semua trio Sword of Justice itu ability-nya justified. Justified being hit by a dark type move boost the attack stat of the Pokemon for justice. Nah, jadi dia kalau di combo sama beat up super GG. Nah, itu ada regi eleki, ada Cobalion. Oke, si Virizion sekarang. Cobalion, Virizion, Terrakion. Ya, Virizion dulu. Virizion adanya di Giant's Bed. Katanya di sebelah sini ya. Jadi kita coba keliling Giant's Bed ya guys ya. Iya, harus ke tempat event dulu yang di Black and White 2. Untuk dapetin Keldeo jadi Resolute Form ya, kalau nggak salah. Gue lupa ingat soalnya Black and White 2 tuh udah lama banget. Gue heal dulu berarti. Gue revive dulu. Ya, mati soalnya. Punten nih guys. Max revive gue banyak. Oh yaudah. Fine. Oke, berarti gue harus bawa si False Swiper, si Ninjas. Karena tadi gue gak bawa. Gue malah bawa Dracozolt Choice Scarf sama Dracovish Choice Scarf. Tadinya niatnya soalnya mau Shiny Hunting Regieleki kan. Jadi kalau bukan Shiny bunuh gitu.
Ternyata tidak jadilah, jelek shiny-nya ya. Oke, good boy. Nah, ini Kobalion dia masukin nih. Kobalion taro ya. Mantap.